Hello guys, welcome to Mr. Idea Pro. Untuk video kali ini adalah tentang korang masih ingat tak seorang remaja umur 15 tahun larikan diri tu? Minta tolong korang 7.4k ni viralkan kat Facebook, kat TikTok, kat Leadmash ke, kat mana-mana ke, tolong geng. Ya, kat dah lama sabar ni. Dah 2 bulan akak pendam, 2 bulan akak menunggu dan terbayar tika balik. Nama dia Tengku Nur Hatikah Atirah, 15 tahun dari Pekan. Tanya dia tak ada, saya tak ada kongkong dia pun. Sudah lepak polis mata dah 2 bulan tak tempat cari anak dia. Lepas tu adalah TikToker muncul tolong promo dan tak sampai 2 minggu sudah tak dapat cari anak dia. Ma, mana tahu lah ma. Akak ni tak tahu bersyukur. Siap U-turn balik kutub belakang TikToker katanya. Mereka tolong cari anak saya sebab ada udang di sebalik batu ma. Bapak ah. Cakap macam TikToker tu nak naikkan follower dan view je. Hello akak, kau ni memang bagai melepaskan anjing gila tersepit. Kau pun ambil peluang platform mereka promote TikTok kau ma. Kalau nak tengok dia image dia dulu, boleh follow saya punya TikTok. Gambar lama boleh follow dekat jom dekat TikTok saya. Daripada 10 orang follower sampai sudah hampir 7,000 follower ma. Come on, win-win situasi ni. Jangan hatikan belakang macam Shalom. Lebih baik kau jaga baik-baik anak kau ma. Jom kita saksikan video ni. Manusia tetap manusia kan. Korang ingat tak baru-baru ni ada kes budak 15 tahun yang hilang tu? Okay, budak 15 tahun yang hilang ni, family dia ni carilah tim aku. Cari tim aku untuk cari anak dia. Actually anak dia ni dah lari dalam 2 bulan tau. So sekarang family aku ni dapat kesan anak dia dan dah jumpa anak dia selama 10 hari. Okay, lepas tu kami bawa lah anak dia ni ke pangkuan keluarga dia. So dia baik balik dengan family dia. Lepas dah settle semua, ada kes terbaru. Family dia ni update satu WhatsApp TikTok, cakap ada udang di sebalik batu. Lepas tu dia cakap, cakap tak serupa bikin. Actually kami tahu dia tujukan WhatsApp tu kepada tim kami. Apa Syah cakap macam tu? Sebab ada orang tanya dia dekat dalam live dia. Orang tu tanya, akak tujukan pada siapa? Orang tu tak cakap pun nama eh. Dia tak cakap, dia tak mention pun nama siapa. Tapi si perempuan tu menjawab, akak tak tujukan pada nama sekian-sekian. So daripada situlah kami tahu yang sebenarnya dia memang tujukan kepada nama sekian-sekian. Tak boleh mention lah nama siapa kat dalam ni. Tapi yang ikut cerita ni, yang follow saya punya live, yang follow diorang punya perkembangan ni, mesti diorang tahu siapa. Okay, so adalah bertengkaran dekat situ. Okay, belah sana cakap belah sini, belah sini cakap belah sana, belah sana macam ni. Macam-macam lah, biasalah. Dan so on lah, macam-macam lagi di sana sini, sana sini. Okay, so bagi saya bila kita dah minta tolong orang dengan orang free of charge, tak perlu bayaran apa-apa, macam kakak tu cakap team saya ni minta duit dengan orang. Sebenarnya tak ada pun kami minta duit free of charge. Kami tak pernah minta duit satu sen pun. Team saya tak pernah minta duit satu sen pun. Dengan team saya ni tinggalkan anak bini kat rumah, duit minyak kereta, duit makan, duit upah orang cair, duit apa, tak ada satu sen pun team saya ni minta dekat dia. Lepas tu saya betul marah sebab dia buat team saya ni macam batang pisang, macam tak ada perasaan. Banyak bukti-bukti yang kami ada. Sampaikan dorang suruh dorang punya follower record apa yang saya cakap dalam live saya. Akak, saya nak cakap sikit. Kalau akak tak puas hati dengan saya, saya memang tak puas hati dengan akak sebab akak buat team saya macam sampah. Kalau akak tak puas hati dengan saya, nombor saya ada kat situ, telefon saya. Berani sikit. Later. Lepas tu adalah satu team influencer ni, dia tolong cari. Lepas tu bila diorang nak tolong cari, and selama 10 hari operasi mencari budak yang lari rumah tu, and akhirnya usaha diorang selama 10 hari tu berjaya untuk dapatkan budak yang hilang tu. And tapi kau tahu tak, and yang tak cantiknya, bila satu team influencer ni dah dapat cari budak yang hilang tu, family dia duk bercakap pasal kita.
Dia post dekat status WhatsApp dia, dia cakap ada udang di sebalik batu. Elah Anat, kau bila orang dah tolong, kau jalan-jalan dia hargai. Apa yang benar ubi sangat kepala otak kau ni sampai susah nak hargai orang? Lagi kau buat cerita pasal orang. Yang aku tahu eh, udang bukan sebalik batu tau. Udang sebalik mi. Bangang. Dah tua pun bodoh. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk Saimel channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea, go!